Baru-baru ini, fenomena aneh kejadian tanah bergerak di Ponorogo sempat direkam oleh salah satu warga. Videonya pun menjadi viral di beberapa media sosial. Kejadian tanah bergerak sekaligus longsor tersebut terjadi kemarin pada siang hari di Desa Banaran. Seorang warga sempat mengabadikan hal itu dari ponselnya. Terlihat jejeran pepohonan dan hamparan tanah di depannya. Pada hamparan tanah kecoklatan itu, terlihat tanahnya turun hingga bergerak menghantam apa saja yang ada di depannya. Terlihat pula rumah dan orang-orang yang sudah berkumpul di dekatnya. Terdengar pula suara teriakan histeris warga dalam rekaman tersebut. Kejadian ini bukan pertama kali terjadi. Bencana ini sudah terjadi di Desa Banaran, Ponorogo sejak 2017 lalu. Hingga pada siang kemarin, longsor terjadi lagi. Untungnya tak ada korban jiwa dalam bencana ini. Sebanyak 1.200 personel tim SAR dan 11 alat berat diturunkan untuk menangani kejadian ini. Sungguh kejadian yang mengerikan. Bagaimana pendapat kalian? Lah, buri kono seneng lagi burung ya. Tengse. Sektor J. Eh, yang paling bawah sendiri, Pak. Tolong, Pak, kontak, Pak. Bawah sendiri, Pak. Sektor J, tolong. Bawah sendiri, kontak, Pak. Jawab, Pak.